Seperti peribahasa bilang, siapa sih yang gak suka sama es krim? Semua orang pasti suka sama es krim. Dan katanya es krim juga kan bisa mengurangi sakit hati seseorang. Karena saya pikir pertama anak-anak Indonesia yang di sana suka kok masakan Hawaiian. Ya. Jadi saya pikir, wah kayak konsepnya cocok nih. Dan juga, apa ya, konsepnya itu sangat lucu ya. Jadi sangat catchy gitu loh di mata market mungkin. Nama saya Irwan, saya adalah gelato maker dari Ron's Laboratory. Kalau untuk gelato, perbedaan gelato dan es krim itu biasanya terletak dari komposisi susunya. Kalau misalnya gelato itu 90% adalah susu dan 10%-nya adalah krim. Tapi kalau untuk es krim sendiri, dia adalah 50-50, 50% susu dan 50% krim. Seperti peribahasa bilang, siapa sih yang nggak suka sama es krim? Semua orang pasti suka sama es krim. Dan katanya es krim juga kan bisa mengurangi sakit hati seseorang. Banyak juga yang bingung, kebetulan banyak juga yang nanya, ini es krim ya, padahal kita adalah gelato. Jadi orang-orang awam banyak yang bingung, bedanya es krim sama gelato apa. Padahal kalau dirasain, teksturnya itu lebih lembutan gelato, kalau es krim itu lebih keras dia. Karena kalau gelato itu lebih lembut, kalau kita bilangnya itu lebih chewy. Untuk mayoritas kita juga ada sih yang udah tahu gelato itu sendiri apa. Tapi ada juga banyak yang baru nyoba, mas apa sih ini? Oh ini es krim ya. Lalu kita terangin lagi, ini kita beda loh dari es krim, kita gelato. Perbedaannya ini. Tapi kebanyakan juga ada yang udah tahu sendiri. Responnya beda-beda sih dari customer juga. Diamonds in your eyes, cover your lies, cover your lies. Trust me, we can be special. Kalau pas awal-awal saya, pas masih awam, itu saya makan es krim dan gelato itu bedanya dari lengket apa enggaknya. Jadi pas disendok itu, kalau es krim lebih kayak langsung patah, tapi kalau misalnya gelato itu lengket dan itu lembut sekali. Jadi yang bedanya sih kalau dari kasat matanya ya dari teksturnya sendiri. Kalau rasa kan tergantung pembuatnya. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Untuk dessert sendiri, es krim ini untuk belakang ini makin banyak berkembang jenisnya. Jadi makin banyak, ada yang pakai tekniknya sama kayak kita, molekular gastronomi, atau ada malah yang digabung dengan dessert lain, ada yang pakai waffle, ada yang pakai apa macam-macam. Jadi makin kesini makin berkembang.